pasti harus pakai suntiknya dulu. Suntiknya ada di buku manual book kayu. Ini cara instalannya. Yeah. Ini untuk settingan untuk awalnya. Yeah, yeah. Interface dan sebagainya ada di sini. Jadi semua yang saya jelaskan juga ada di sini. Kita cari template-nya. Format gambarnya harus JPG atau PNG? PNG boleh, JPEG boleh. Kalau JPEG nanti aslinya pasti ngeblok. Ini kan PNG. Ada tingkat tinggi di situ ya? Nanti kalau ngeblok kan tingkat tinggi ya? Iya. Printernya kita pakai yang foto 1390 mas, settingannya di situ kan ada. Kalau baru diinstal biasanya keluarnya dimjet. Nah ini harus dicari yang di foto 1390. Untuk portnya sesuai sama device-nya. Nanti masnya dapat printernya. Step paper-nya di off. Nah ini pakai resolusi DPI-nya pakai 1440. Kenapa? Apa? Ini standar. Standarnya mesin iya, dari sini. Oh. Ini ada tape-nya. Ini tergantung kalau masnya kaos putih biasanya kan butuh warna. Ngepin warna itu pakai small dot. Kalau putihnya yang keluar tinta putih harus di fast dot. Ya mas. Tinggal menyesuaikan medianya. Jadi kalau tinta putihnya yang keluar, ini di setting last dot. Yang ujungnya, di settingnya kalau mau lihat dia udah berfungsi dengan temperaturnya. Nah kayak gini, kalau dia nggak fungsi, biasanya ini 20-20, dia berarti nggak fungsi. Ya, lihat ini temperaturnya. Cuma satu kali fase. Boleh stop. Maksudnya ini di move juga bisa. Kalau mau pelan-pelan biasanya untuk ngeliat tatakannya maksudnya ada nanti tatakannya di ini ada tatakannya pakai yang mungkin yang pakai yang pelan. Iya, apa jadi gitu? Waktu itu kirinya jalanan Catherine. Ini ada tombol power, ini tombol kertas. Dia nyala kalau berarti overload, berarti ada file yang kepending dia nyala. Ini untuk cleaning, tombol tinta. Ini kalau semuanya masih mau cancel, tinggal tekan nanti langsung off ya. Kalau yang
agak gede dites dua kali. Yang penting pastikan dia udah kering. Ya karena masih basah terus masuk kering. Kemudian di situ lagi. Bagaimana intinya? Ini yang paling baik. Ini 700, ini 600.